Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa dapat menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya saya ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adati arba'atun, nisyanul hasanatil madiyah, wa zikrul zunubil madiyah, wa nazrohu ila man huwa tauqahu fid dini, wa nazrohu ila man huwa dunahu fid dunya. Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada empat. Yang pertama, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang kita kerjakan di masa yang lalu. Banyak amal-amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai amal itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kita berbuat amal yang baik sehingga kita menceritakan di sana sini, menjadikan amal kita tidak mendapat pahala. Kita menyebut-nyebut sedekah kita, bukannya pahala yang kita dapat, malah dosa yang kita terima. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahalamu dengan menyebut-nyebut pemberianmu dan menyakiti hati penerima. Maksudnya, setelah kita bersedekah, kita sebutkan di mana-mana, itu bukannya dapat pahala yang kita terima, malah dosa yang akan kita terima. Begitu juga kita dalam menjalankan ibadah ini, banyak penyakit yang akan menggoda kita. Pertama, penyakit sum'ah, ria akan mendatangi kita. Kita pengen ibadah kita, pengen dilihat orang, pengen didengar orang. Itu bakal merusak pahala puasa kita. Dan juga puasa kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita lakukan, puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat. Karena terlalu banyak kita mengomongin orang, memfitnah dan lain-lain sebagainya. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin sha'imin laisa jazaa'u min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak umatku yang tidak memperoleh pahala dari puasanya kecuali yang diperoleh lapar dan haus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, zikrul zunubil madiyah. Kita harus banyak mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil yang kita lakukan di masa lalu bisa terhapus dengan puasa sebulan penuh Ramadan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bangun malam sebelum sahur, kita harus bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sebanyak-banyaknya. Walaupun perasaan kita tidak punya dosa, padahal dosa kita banyak menumpuk karena kita kurangnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nazrohu ila man huwa pau kau fiddini. Kalau urusan
akhirat, urusan agama, kita lihatnya ke atas. Kita udah yakin bahwa amal perbuatan ini baik, tapi masih banyak lagi yang lebih baik. Kita udah tadarusan, ya, Imam Syafi'i 2 hari sekali khatam. Kita 2 hari 2 juz, masih jauh amal kita kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Makanya kalau kita mau bahagia, kita lihatnya orang yang lebih banyak ibadahnya daripada kita. Wa nazrahu ila man huwa fauqahu dunahu fid dunya. Kalau urusan dunia, kita harus melihatnya ke bawah biar tambah syukur. Karena apa yang kita lihat, saksikan, kita kebanyakan melihatnya ke atas, jadi kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita melihat di dunia, urusan dunia, harusnya lihat yang ke bawah. Masih banyak yang lebih miskin dari kita, masih banyak yang lebih melarat dari kita. Kita harus ada sifat qanaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.